Yuhu, halo guys, balik lagi bersama Pipi and Toes. Yuk, let's go, hari ini. Guys, nah lihat tuh, wadidaw. Tampaknya ada kura-kura yang sedang membonceng sesuatu tuh. Wah, kura-kura yang membonceng telur, teman. Widih, comel banget guys. Wah, dia mau kemana tuh, yuk. Kita tangkap sebelum dia kabur. Nah lihat tuh guys, wah, leher kura-kuranya panjang banget ya, teman. Keren banget nih. Yuk, belum apa-apa kita langsung disambut kura-kura comel. Yuk, wah, sepertinya sih aku rasa-rasa bakal banyak sesuatu yang bermunculan nih, teman-teman. Nah, guys, lihat tuh, ada lagi sesuatu yang sedang bergerak di bawah air. Wah, nampaknya ada ikan nih. Yuk, kita pelan-pelan. Jangan sampai dia loncat. Siko. Oi, dia loncat beneran tuh. Wah, guys, lihat tuh, apa tuh yang keluar dari dalam lubang, teman? Nampaknya tadi aku melihat ada asap. Wah, ada asap yang tiba-tiba keluar dari lubang. Misteri banget nih. Nah, guys, waduh, bukan cuma asap, aku mendengar suara aneh di dalamnya. Yuk, bagaimana kalau kita raba masuk? Hati-hati ya, guys. Kalian jangan pernah meniru adegan ini karena sangat berbahaya. Dia kentut, teman-teman. Yuk, let's go. Coba kita raba. Apa nih? Guys, sepertinya aku menyentuh sesuatu yang licin di bawah sana. Wah, yuk kita sembur-sembur air. Sempat yang mau keluar. Ayo. Keluar kok, sayang. Nah, lihat tuh, guys. Wow, ada sesuatu yang berwarna kuning. Guys, ternyata yang keluar ada seekor ular panjang nih. Wah, hati-hati, guys. Kalian jangan pernah bermain dengan hewan satu ini karena sangat berbahaya. Nah, lihat tuh, dia berjalan di wadah aku tuh. Waduh, guys. Yuk, kita biarkan saja dia pergi, ya, teman-teman. Sebelum ularnya marah, yuk, kita pergi duluan. Lihat tuh, guys. Ekornya masih tersangkut di wadah aku tuh. Ngeri banget, guys. Yuk, let's go. Kita lanjut temukan lagi nih. Hari ini aku sangat bersemangat ya, guys. Karena di apa tuh? Nampaknya ada sesuatu yang berwarna hijau sedang sembunyi di dalam lubang lagi, teman. Wah, ayo, siko. Lihat tuh, guys. Ayo, siko. Siko. Kita tarik keluar ya, guys. Ayo. Wow, amazing food. Widih, nampaknya ada kadal nih. Mantul ya, guys. Ayo, sini, sayang. Nah lihat tuh, guys. Beneran ada kadal hijau kita dapat. Wih, dia tidak mau keluar dari persembunyiannya nih. Ayo, sini, sayang. Hati-hati, teman. Nanti ekornya putus nih. Wah, nah lihat, guys. Widih, kita dapat beneran. Langsung kita masukkan ke dalam wadah. Dia mengamuk, teman-teman. Mantul. Ayo, ikut, kok, sayang. Aduh, dia melakukan perlawanan nih. Ayo. Nah lihat, guys. Wah, langsung saja kita tutup ya, teman. Sebelum kadalnya kabur. Guys, lihat tuh. Aku melihat tuh lumpur itu sedang bergerak-gerak lagi. Nampaknya bakal ada yang keluar dari sana tuh. Wah, kira-kira itu apa nih, guys? Ayo. Aku makin penasaran saja nih. Ayo, keluar, kusayang. Nah, lihat tuh. Wow, amazing food. Mantul. Ayo, sedikit lagi. Wah, dia loncat. Wah, dia kemana tuh? Yuk, kita cari tahu, teman. Kira-kira dia mau kemana? Wah, nah, lihat tuh, guys. Ada ikan ternyata nih. Mantul. Kamu mau kemana? Ada ikan gabus kita dapat nih, guys. Keren banget. Yuk, aduh, dia loncat lagi, teman-teman. Ini ikan apa kata? Ayo, kusayang. Nah lihat tuh, guys. Kita dapat. Mantul banget nih, teman. Ayo, guys, ada lagi yang sedang bergerak-gerak tuh. Dia mengamuk. Ayo, wah, kita coba tangkap. Seriusan. Banyak banget, teman. Wah, nah lihat tuh, guys. Kita dapat sarang ikan betok nih. Mantul, guys. Dia mau kabur. Aduh. Guys, hati-hati saat menangkap ikan ini ya, karena di sekujur tubuhnya memiliki duri nih. Dia sembunyi, teman-teman. Ayo, dia menghempaskan durinya. Aduh, sakit banget nih. Ayo. Nah lihat tuh, guys. Kita dapat satu. Mantul. Ayo, kita tangkap semua. Kita panen, teman. Mantul. Ayo, sini kesan. Lihat tuh, guys. Duri yang ada di punggungnya tajam-tajam banget, teman. Hati-hati ya, guys. Ayo, wah, sepertinya masih ada nih. Langsung kita tangkap. Nah lihat tuh, guys. Wah, mantul. Yang besarnya mau kabur. Sini kesan. Lihat tuh. Guys. Apa tuh yang sedang merayap lagi di bawah lumpur? Wadidaw, nampaknya ada sesuatu yang merayap tuh. Yuk, kita coba tangkap. Satu, dua. Dia kabur. Waduh, guys. Hewannya berhasil kabur, teman. Nampaknya hewan yang tadi lari masuk ke dalam lubang sini nih. Guys, yuk kita cari tahu kira-kira itu apaan, teman-teman. Nah lihat tuh, guys. Lubang. Guys, apa tuh yang tiba-tiba saja keluar, teman? Nampaknya ada seekor belut yang
dari sarangnya. Kering banget guys. Wah, yuk kita coba tangkap teman. Wah, aduh, ada belut sungai kita dapat nih. Satu, dua. Guys, sepertinya aku dapat, langsung kita tarik keluar. Wow, amazing widih. Ukurannya lumayan besar nih. Keren banget guys. Aha, kamu mau ke mana? Mantul-mantul nih. Yuk, kita coba cari tahu sempak masih ada nih. Ayo. Wih, nah lihat tuh guys. Ada lagi yang berukuran kecil keluar dari sarang tuh. Ayo. Widih. Yang ini beda jenis lagi, teman. Wow, keren banget ya, teman. Duh. Kalau di kampung saya namanya ini belut alosi. Wah, karena dia bisa maju mundur, teman-teman. Mantul-mantul. Wih, nah lihat tuh guys, kita dapat. Yuk. Wih, wadah aku hampir penuh nih. Keren banget teman-teman. Yuk, let's go. Kita lanjut temukan lagi. Wah, di sini banyak semak-semak. Sempat ada hewan-hewan yang bersembunyi ya, guys. Ayo, let's go. Wih, guys. Nah, lihat tuh. Beneran kita dapat sesuatu lagi di sini. Wah, nampaknya ada si kura-kura sulcata nih. Dia keluar dari sarangnya. Wah, kira-kira kura-kuranya sedang ngapain ya, guys? Yuk, kita cari tahu. Wow, ternyata kura-kuranya sedang bertelur, teman. Mantul-mantul nih. Wah, kita bawa sama telur-telurnya, guys. Sampai rumah kita bikinkan penetasannya ya, biar kura-kuranya berkembang biak. Wah, ada kura-kura sulcata kita dapat nih. Keren banget, guys. Tahu nggak, teman? Kura-kura ini sangat mahal loh. Jadi bagus sekali kita pelihara nih. Keren. Wih, guys, apa itu yang coba berkamuflase dari kita? Nampaknya ada hewan yang berwarna hijau. Nah, lihat tuh. Yuk kita coba tarik di bagian ekornya, teman-teman. Hati-hati, jangan sampai dia. Oi, nah lihat tuh. Wah, dia masuk, teman-teman. Ayo sini kok, sayang. Oi, de, jangan melakukan perlawanan. Langsung kita tarik. Sini kok. Nah, lihat tuh. Wah, dia. Ternyata yang keluar ada si iguana nih. Mantul-mantul, teman. Wah, makanya kalian di rumah yang belum subscribe, di-subscribe dulu, guys. Biar video terbarunya aku tidak ketinggalan nih. Karena di sini kita dapat iguana besar. Guys, lihat tuh. Ada sesuatu yang sedang bergoyang-goyang di depan kita. Nampaknya ada lubang yang mencurigakan tuh. Yuk, kita cari tahu, teman. Kira-kira di dalam sana ada apaan lagi ya? Ayo. Dona, lihat tuh, guys. Airnya masih bergoyang-goyang tuh. Langsung saja kita raba masuk ya, teman. Kalian jangan pernah meniru adegan ini, karena ini sangat berbahaya. Kami belum tahu kira-kira di dalam lubang ini ada apaan. Nah, lihat tuh, guys. Wah, ada yang bergoyang-goyang besar banget. Mudah-mudahan bukan si predator ya, guys. Ayo, coba kita pancing. Kita pancing pakai apaan nih? Yuk. Guys, amazing. Hewannya mulai melepaskan diri tuh. Wah, besar banget, teman. Ayo, sini kusang. Nah, lihat tuh. Wah, dia amazing full. Ternyata yang keluar ada si ikan lele jumbo nih. Keren banget, teman. Wow, ukurannya besar banget nih. Mantul-mantul. Oke, guys. Sekaligus ini menutup perjumpaan kita kali ini nih. Semoga kalian sehat selalu. See you next time. Bye-bye.